بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นั่นทุกท่านเราเงี้ยชิคามอคิโตเมงุนิงคิโตคานามุยดิงะผู้เสงยามสัตว์นิงคิโตสามุพุลดัลเลชุ40ฮะดิษของอิมามนาวาวีรอฮิมุลลอฮเมงุนิงคิโตเมสามุฮะดิษยังketiga lepas pada hadis Haji Ibrahim alaihi salam ไม่ตานยอดapa dia al-islam al-iman an ihsan mengunding kita mai dengar pula hadis yang ketiga patu dalam pusingan yang kedua hayatus sahabah mari dengarlah satu kisah lagi sahabi jalin hok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah hok ning batal rijal sore lagi Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu patu pusingan yang ketiga kita mai dengar pula kata-kata ulama saya nak mai ulama mana kata ulama mana pula mari rojak pada fok kita mengunding kita boleh deh dengar berlaku dalam ruangnya ceramah kita menguning insyaallah fi ihsasuna arahu zadahu tihnanu fiya abtaghi hudna yatimin tahiran ruhi naqiya fi ihsasuna arahu زاده التحنان فيا أبتغي حضن يتيم طاهر الروح نقيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah. Deh, yang pertama sekali kita syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini pusingan yang satu ni, yang pertama ni kita temu ada 40 hadis Imam Nawawi rahimahullah. Hari ini kita nak naik hadis yang ketiga. Lepas pada kita dengar dah, hari lepas mari dah al-Islam, al-Iman wal Ihsan. Lepas tu Jibril alaihi salam tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hari kiamat imarat, amarat Tuhan. Deh, alamat-alamat kiamat tu ada ke apa tu?" Nabi SAW jawab pada Jibril semua dah. Hari ini Masya Allah dengan takdir Allah SWT. Boleh kita kecik adik yang kedua tu tak bukit dah mau ni. Dalam bukit. Hari ini dengan kudarat Allah Taala, bina kuifu kita nampak pula kuasa Allah Taala. Mana makhluk Allah Taala ni, Allah Taala bukit sekadar jadi bukit aja. Air sungai, ialah juga makhluk Allah Subhanahu Taala. Dah ikat dalam air bahawa dia berlaku. Hari ni Masya Allah, ruangnya ceramah kita ni boleh dengan ilmu, lepas tu boleh tengok pula segala makhluk Allah Subhanahu Taala. Lepas tu timang semua tu azab dah. Dia kalau kita nak buat rekan kapal tu, bukan nak sekolah dawat dalam bilik. Bukan sekolah dawat dalam masjid. Tapi nak pergi tu baik rata-rata. Nak berifat kita tengoklah kuasa Allah Ta'ala. Tengok kuasa Allah Ta'ala. Sebab hari ni kita tepi sungai Saiburi kita ni. Tengok ada pesan makhluk Allah Ta'ala dengan hadis. Lepas tu tengok kudarat Allah Ta'ala. Hadis ni hari ni, hadis yang ketiga ni. Ialah hadis ni cara Arkanul Islam. Hadis ni An-Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniya al-islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan rawahu al-imam bukhari wa muslim hadis ni jadi kata arkanul islam rukun islam lah lepas pada kita dengar dah hak Jibril mai tanya Rasulullah dah al-Islam al-Iman dan ihsan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab Abi Jibril tapi hadis Ibnu Umat ni mari khah pula kata rukun Islam ni ada lima perkara ni ulama kata lima perkara ni jadi asasuddin asas pentan sebelum ada hak gapo ni lain-lain lagi furuk dalam Islam ya kena mari asas di lima perkara ni deh ada syahadatain ada semaya, ada haji, ada puasa, ada zakat. Sebab itulah kita dengar hari ini Nabi SAW royak dah kata buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa saumi ramadan. Ning kata lima perkara ni jadi asah
พื้นฐานสมบูรณ์kita nak jadi orang mukmin hak sepenuhnya kalau tak ada lima perkara ni koyak kata orang tu jadi orang muslim hak tak sepenuhnya lagi tu tuan ulama kata deh kerana apa kita kena kecek lima perkara ni deh haji had geno nak ibnu umar tak ada wayak pasal ni geno nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada sebut haji had ulama ya kata sebab apa tak sebut haji had kenapa sebab kalau jihad ni panggil juzhiruddin dah nabi agama Allah Taala juga tetapi jihad ni bukan kerja amalan hok kita buat hari-hari jihad ni lama-lama sekali jadi fardu kifayah mari tapi lima perkara ni sembahyang puasa zakat haji syahadatain lima perkara ni benar hok kita kena buat hari-hari kena buat semua istiqamah sabit itulah ni kata nenak rukun Islam lima perkara ni dia sebelum nak ada furuk-furuk dia semua ni kata lima perkara ni dia jadi asasul din asasul iman kalau siapa ingkat tak say walaupun satu rukun daripada lima ni tak panggil orang tu jadi orang Islam Umar Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu besok nak pergi ngafut tak jom keluar zakat sekadar tak keluar zakat tu eh tak keluar zakat bukan kata tak nak tinggal semaya bukan kata tak sewa haji tak zakat so ya Sayyidina Abu Bakar pergi dengan Puan Ning Saludah sebab tinggal satu rukun daripada rukun Islam lima perkara ni Sayyidina Umar dengan mula-mula tak nampak kata Abu Bakar nak pergi lah ke mana dengan orang yang ada syahadah sepuluh kita semaya sepuluh kita tapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wayak bi Sayyidina Umar pe walaupun foto semaya pun tapi syarat rukun Islam tak cukup dalam diri buat dia buat dia kerak satu rukun ialah ita izzakah tak keluar zakat supaya buat dia besawak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. في إحساسنا أراه زاده امتحنان فيا أبتغي حضن يتيم طاهر الروح نقيا في إحساسنا أراه kalau itu kita semua dalam lima syahadat lima rukun Islam ni yang pertama sekali syahadatain syahadatain ni jadi naik saksi lah kalau kita ni ngaku kata Allah Ta'ala jadi Tuhan kita. Nabi Muhammad SAW jadi Rasul Allah Subhanahu Ta'ala. Bila kita naik saksi, kita mengucap La ilaha illallah. Tak ada Tuhan dah lain pada Allah Ta'ala. Mana bila kita kecek dengan mulut dah, hati kita kena ngaku, kena iktiraf. Lepas tu dengan amalan kita, jawareh kita, tubuh badan kita, kena buat supaya kita mucap. Hari ni kalau kita mucap La ilaha illallah, kita ada La ilaha illallah, kita mucap asyhadu an La ilaha illallah. Hari ni syirik kita tak tinggal. Hari ni kita gantung belakang, tali kapal, tali jiak mana, tulang ayam mana, apa yang dia mau kata keramat. Kita caya, kita ta'ab belakang. Pasal ni syahadah kita. La ilaha illallah tak sempurna lagi tu. Kalau kita yakin kata Allah jadi Tuhan kita, biar kita doa ke apa, kita kena yakin. Dia kena yakin dengan Allah Taala, jangan yakin dengan makhluk. Jangan yakin dengan makhluk. Banyak orang tu, ramai kita doa dengan Allah Taala nak satu perkara, doa pada Allah Taala, lepas pada dia amin, lepas pada dia minta doa sudah, tapi dia hati dia tak ada rasa khusyuk dengan Allah Taala. Hati dia tak berasa yakin dengan Allah Ta'ala. Hati dia tak berasa kata Allah Ta'ala boleh nak terima doa dia. Lalu itu doa dia ni Allah Ta'ala tak terima sampai ke bila. Deh, tapi orang kita, manusia ni, buat minta dengan Allah Ta'ala, hati dia tak khusyuk. Tapi apabila deh, makhluk mari royak dia. Ha, misalnya orang debe, tok mene, tok nebe, tok gapo tak kira tok lah. Mari royak dia. Masalah ni tak sebesar. Saya nak ukar wis diri. Orang yang pasal email dia kue, bawa bunyi orang depan nak tolong ukar masalah ni, dia rasa senih hati. Tertemain hati dia rasa kosyar, senih. Biar dia doa, dia tak rasa apa. Ni kena cek iman kita. La ilaha illallah. Betul tak lagi tu tuan? Dengan kita mucak syahadah kita. Ni kata la ilaha illallah. Yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Kita naik saksi pula kata Muhammad ni lah jadi Rasulullah. Rasul Allah Ta'ala hatta mari dalam dunia ni tujuan apa? Uswatun hasanah. Nak kita turut
เดอุสวาตุนมานะแบบอย่างของคิตอนตัวแบบอย่างของอัลลอฮ์ตะอาลาเกเนของอัลลอฮ์ตะอาลาสุกุตะอัดดะลายปะดออุสวาตุนฮะซะนะห์มากิปะดอนบีคิตอมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาเบตุคิตอนจะไอนี่มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ซุนนะห์นบีคิตอปะดอกะดอตะตัวKita besok kedua kata ning sunnah Nabi, hok ning penting. Hok ning sunnah Nabi, aku kena ngaji. Hok ning Nabi buat pasal ning, aku kena buat. Hok ning Nabi nak buat dari mana, aku nak turut berlaku. Tak ada kuasa kerana kuasa kuam rusik kita. Kalau tak ada pasal ning, kalau sebut kata sunnah, kata tak apa, buat boleh pala. Kalau tak buat, tak ada gapo. Kalau fikir pasal ning, mana Muhammad Rasulullah, anda Muhammad Rasulullah ni tak sepenuh lagi dalam syahadah kita. Sahabat tu hari ni sahabat tu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hub jaya hari ni bukan sebab sahabat bijak, bukan sebab sahabat kuat, tapi sahabat jaya ikut gi perang mana apa benar berlaku. Gi perang dengan Roman jaya, perang dengan Persia jaya. Orang ummi baca tak boleh, nulis pun tak ana, tapi ikut gi boleh gi berlaku. Sebab apa? Dia taat dua ni, Allah Taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu itu kita insyaallah menghidupkanlah sunnah Nabi kita supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wayak dalam satu hadis, manittaba'a sunnati faqad ahabbani. Siapa mengikut sunnahku, siapa turut sunnahku, itulah faqad ahabbani. Nabi kata orang itulah kasih pada aku. Wa man ahabbani, siapa kasih pada aku ni, kana ma'i fil jannah, boleh duduk sekali aku dalam syurga. Masya-Allah, nak kita khamsuk kita apa hok lebih pada nak boleh duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ning kata syahadatai hok yang pertama, asah yang pertama hok kita kena ada dalam rukun Islam. في إحساسنا أراه زاده امتحنان فيا أبتغي حضن يتيم طاهر الروح نقيا في إحساسنا أراه. Yang kedua, iqamis salat, kena berdiri semaya, damrungkan lemak, kena semaya, jangan tinggal semaya ni. Bukan sekadar kita nak semaya, deh, turut hukum syarat saja. Kita orang mukmin. Nabi SAW, ayat dah, salu kama ra'aitumuni usalli. Semaya lah, supaya kamu nampak aku semaya. Nabi semaya baik mana, tak tanya baik mana, deh, duduk pasal mana, tasyahud baik mana, baca fatihah baik mana, kita turut dah. Lepas pada tu kita tengok pula Rasulullah ni semaya di mana, tentu. Dalam ciwi Rasulullah sendiri, kalau kira ambil jod, duk di Madinah siapa ke wafat ni, kalau kita tengok tak siapa tiga ke empat kali hut Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada semaya di masjid. Berkali tiga kali pun tak siapa. Dia ushoh nak semaya di masjid jemaah belaka. Kita hari ni ahli sunnah wan jemaah, bukan sekadar deh semaya sapu muka ke tak sapu muka deh, tapi tu semaya di rumah nak sebut kata ahli sunnah wan jemaah, jadi malu lagi kata. Pasal malu. Sampai tu kita hari ni iqamis solat, semaya dah supaya Rasulullah dah. Semaya dah di masjid dah. Jaga pula khusyuk-khusyuk kita dalam semaya. Tawaduk kita. Pia semaya, we khusyuk. Nak mana nak we semaya kita sepenuh. Bukan sekadar di zahir saja. Segi dalam batin. Bukan kena ada juga. Di iqamis solat, jaga. Hukum syarat jaga. Khusyuk dalam semaya kita jaga. Lepas tu waktu kita jaga. Waktu kita kena jaga. Kalau molek sekali solat, ini. Mula-mula waktu ha, mula-mula waktu dia, mula-mula masuk waktu, orang jatuh, orang lelaki ni sokong ke pergi masjid belako. Pergi masjid belako, orang perempuan, kalau duduk rumah, orang tino ni, ulama pun sokong, pergi semaya awal waktu. Jangan tak kira lah. Zuhur masuk pukul 12:30. Kita orang tino, duduk rumah, tak ada waktu apa, kerja pun duduk. Deh, rumah habis pun tak ada, anak pergi sekolah habis, saja kita duduk depan tu letak. Tengok TV, 12:30, okey besok kita kata tak apalah. Asal masuk Zuhur ni lama lagi, 3:30. Kita pergi main semaya, semaya buka 3. Dengar tak ada uzur ke apa, tak ada kerja ke apa, urusan tak ada, dengar saja malah kita. Pasal ni ulama kira, orang ni buat dosa dah. Tak kira waktu semaya, dengar tak ada hajat ke apa, tak boleh buat lagu tu. Sampai itulah,
insyaAllah kita jaga semaya awal waktu dia. Deh, awal waktu. Tak kira lah orang jatuh ke orang tino. Awal waktu hok tu hok comel sekali. Lepas tu Nabi SAW wayak pula lepas pada semaya wa ita izzakah kena keluar zakat. Keluar zakat ni nak bagi antara kita dengan masyarakat. Semaya ni antara kita dengan Tuhan. Tapi ita izzakah mana kita dengan masyarakat. Orang mukmin bukan sekadar juruh dia dengan Tuhan, dengan masyarakat, dengan orang kampung. Gitu, dengan punti dia tempat dia duduk, dia pemik padu. Ita izzakah mana nak buat rebuk ekonomi umat Islam tak we ada orang susah. Kalau zakat hidup, orang curi tak ada tuan-tuan. Kerak tak ileh. Kerak tak ileh. Tak sobi melah, tak sobi se. Kalau ekonomi zakat kita hidup, ekonomi kita berhidup. Sampai tu ita izzakah ni mana Nabi SAW suruh for kita ni keluar duit zakat. Sebab zakat hut lebih hak dia, lebih kopkek dia, tinggi mari ni mana hut suan hut lebih mari ni bukan dia hut kita dah. Tu hut kita kena wilah pada lapis asnak hut kita tahu berlaku dah hut tu. Siapa hut saya lagi duit zakat? Siapa bahasa tak keluar lagi zakat? Siapa bahasa zakat ni jadi hukku lagi? Wih kot anakku, deh, wih kot cucuku pesening, okey tak payah tu tu. Kalau kita buat pesening, kita berduk tak senih. Nak pergi mana pun takut orang cokai rumah. Nak tinggal kebun kita pun takut orang curi kerak. Nak tinggal situ takut orang ni, nak tinggal sini takut orang ni. Jadi tak selamat. Sebab apa? Segi zakat kita kurang. Ita izzakah. Sabit itulah insyaAllah tuan-tuan. Ha zakat jangan tinggal. Nak pergi kampung masyarakat kita hidup. Tak pergi orang susah ada. Zakat kena pergi hidup. في إحساس أراه زاده امتحنان فيا أبتغي حضن يتيم طاهر الروح نقيا في إحساس أراه نين نبي صلى الله عليه وسلم ويده وإيتا زكاة بطو وحج البيت لا حديث هو ابن أمت نين Ya naik haji dulu sebelum poso. Tapi hadis kita ngaji mari dah Umar bin Khattab riwayat tu naik poso dulu sebelum haji. Itu ada khilaf dalam riwayat lah. Hok Umar naik poso dulu, hok Ibnu Umar naik haji dulu. Nak naik hok mana dulu tu tak ada penting lah. Penting kena cukup 5 perkara ni. Ha hok tu tak kena ki bahas dah. Haji dulu, poso lek belakang. Hok ni kata poso dulu, haji lek belakang, tak ada masalah. Nak naik hok mana tu tak ada masalah. Masalah tu we cukup 5 perkara. Hok tu hok penting. Ning Ibnu Umar kata wa hajjil bayi, kena wa haji di al bayi di Kaabah tu. Mana wa haji ning masya-Allah. Tentu kalau orang kuasa ada, mi kuam sama segi ekonomi dia cukup, tubuh badan dia sehat, baiklah dia gi wa haji. Orang kita ni ya pelak tentu. Boleh gi jalan belaka. Gi Korea boleh. Ah, gi Korea boleh, jalan Jurok boleh, gi Jepun boleh. Gi jalan mana pun boleh. Setepat ayat tak lagi tu wa haji. Ha tu pelak juga. Orang setengah orang jong jual harta, jual kereta, nak make duit tu pergi jalan, cat tua, grup tua dia, turis dia pergi mana, dia pergi belaka. So dia tak pergi tu haji. Sabit tu kita hari ni insya-Allah niatlah kalau kita ada peluang, minta Allah Taala ni bagi kita semua boleh pergi buat haji di Baitullah, di Masjid Are, boleh semaya di situ, boleh pergi di Masjid Nabawi, boleh buat haji pergi Ziarah. Mana semua Kaabah tu kita semualah niat nak pergi buat belaka. Sebab buat haji ni bukan sekadar ibadat biasa dok. Kalau kita tengok tempat hok nawi umat Islam jadi satu. Tempat wakaf, tempat wukuf, tempat Arafah ada tempat dalam dunia ni. Tak ada tempat lain. Nak wukuf di mana tak leh. Mana tak sah lah. Kalau nak buat sore kita belakang rumah kita istihad kita tempat wukuf sini tak leh juga. Tempat wukuf ada sah di Kaabah di Mekah situ. Sampai tu ning tunjuk jadi satu. Ikut umat Islam duduk di mana? Duduk di Jurub. Orang kulit hitam, orang kulit kuning, orang kulit putih, orang kulit merah. Tapi siapa pergi haji nak wukuf di Arafah, dia kena mari di satu tempat tu. Kaya ke susah, pergi semaya duduk sah sekali. Lepas tu orang ni ada jadi raja, orang ni jadi orang susah, orang ni anak sore, orang ni anak dua orang. Tapi pergi semaya, pergi bakal ihram, supah berlaku. Ni kata
Syiah haji ni syiah nak tunjuk kata umat Islam jadi umat wahidah. Satu kita, tak ada beza sekabut antara kita dengan saudara kita. Tak kira kecek bahasa ke apa, kulit ke apa, cak ke apa. Kalau jadi umat Islam, sama berlaku tuan-tuan. Ya tak kira, jadi sama berlaku. Inilah wal hajjil dan Nabi Ummi Umar kata hajjil bait. Wa haji di al-bait, mana di Kaabah. Pastu akhir sekali dalam riwayat Ibnu Umar ni dia kata saumi Ramadan kena puasa dalam bulan Ramadan. Puasa dalam bulan Ramadan tuan-tuan, siam. Kalau kita tengok siam, Allah Taala suruh kita puasa, suruh kita siam, tujuan siam maksud dia ada la'allakum tattaqun. Nak bagi kita ni jadi orang muttaqin, orang yang takwa, takut pada Allah Subhanahu Taala. Mana hikmah puasa dia ada banyak tuan-tuan. Ni satu hak besar sekali nak bagi kita jadi takwa, nak jadi tattaqun, takwa kepada Allah Subhanahu Taala. Jenis-jenis maksiat tak ada mana dalam bulan Ramadan. Sebab makanan kita kurang, apabila kita kurang segi makanan, ni segi makanan kurang, syahwah nafsu kita pun kurang. Itulah kita kena puasa lah insya-Allah tuan-tuan, puasa. Tapi dalam rukun Islam ini lima perkara kita tengok, syahadatain, semaya, zakat, haji, puasa. Lima perkara ni kalau kita tengok hak Allah telah tekan sangat. Hak Allah telah tak ada rukhsah bertinggal. Syahadatain, orang nak masuk Islam kalau bisu isyarat pun tak apa. Tak ada sebut syahadatain, mucak dengan lidah, tak ada sebut pun tak ada apa. Pakai isyarat dengan isyarat dia, tak ada apa. Sah nak masuk Islam. Nah, yang kedua. Segi zakat. Kalau zakat orang susah, orang duit tak ada, dekat hutang pasal duit tak ada nak keluar zakat, duit tak ada, tak kena keluar zakat. Allah Taala beri rukhsah dia bertinggal ibadat ni. Tak kena buat apa tak apa. Buat haji, kalau kita tubuh tak sihat, orang tino tak ada mahram nak pergi sekali dengan dia. Deh, duit tak ada, tubuh tak sihat, tino tak ada mahram nak pergi haji, tak kena pergi apa tak apa. Sebab kira kata kita orang ni tak ada kuasa nak pergi haji. Allah Taala apa? Tak ada make dosa ke apa. Ni, puasa bulan Ramadan, orang tua, orang uzur. Orang perut besar, ada anak, anak kena beri susu anak. Tak puasa tahun ni, niat nak beri puasa, kodoh semula, pun tak ada gapo. Boleh berlaku. Sampai tu rukhsah ada berlaku. So, Allah Ta'ala tak rukhsah, we tinggal. Ialah iqamis salah, semaya. Allah Ta'ala tak jauh, tak ada rukhsah sikit habuk. Tuan-tuan, bikut hama dia, tinggal semaya. Siapa dengan diri tak boleh, kena duduk semaya dalam nyatuk. Duduk semaya tak boleh, kena tidur semaya. Nah, kena tidur, nak isyarat tak boleh. Akit tangan taruh, semaya dengan isyarat dia. Tak jauh bertinggal. Walaupun dia main semaya tak boleh, Allah Ta'ala beri tayamu lagi. Beri tayamu lagi. Kalau tayamu tak boleh, siapa dengan setengah-setengah ulama kata, kalau tayamu pun tak boleh, main semaya pun tak boleh, nak tayamu pun tak boleh, semaya pesan dia boleh. Walaupun dia tak ada tayamu pun, semaya sekadar dia boleh. Sebab apa? Sebab semaya Allah Ta'ala tak izin, tak ada rukhsah. We tinggal sikit mabuk tuan-tuan. Sampai tu hari ni kita tekelah. Kita orang susah nak pergi buat haji tak boleh. Nak puasa kadang-kadang tak ada. Deh, nak buat apa tak ada, nak zakat pada duit tak ada. Itulah hak kita boleh buat sangat hari ni. Semaya, jangan tinggal. Iqamis solat, semaya. Bukan sekadar kita dah semaya. Seluruh keluarga kita semua, isteri kita, anak-anak kita, semua kena pakat suruh dia. Jangan tinggal semaya. Sebab apa? Sebab semaya ni Allah Ta'ala tak ada rukhsah. We hama dia tinggal semaya. Walaupun sikit pun tak ada tuan-tuan. Tak ada sikit habuk. Sampai tu hari ni kita pergi berziarah orang di ICU. Pergi berziarah orang di hospital. Di rumah sakit. Deh, kita pergi hari ni jangan gaduh dengan susu. Susu formos lah. Susu buah kita. Wahgi tepung, wahgi mie goreng, jangan gaduh dengan itu. Sebab orang sakit dia tak makan dah tu. Kita pergi hari ini, nasihat dia. Tanya orang sakit. Hawa, mak, ayah, pakcik, semaya dah lagi pakcik. Zuhur dah, semaya. Orang sakit dia tu, dia nak nasihat pada kita semua. Nasihatlah orang sakit tu, dia semaya. Walaupun tak ada, dia tayamum. Tayamum tak boleh, kita tolong dia lah tayamum. Tolong dia ambil semaya, lepas tu dia semaya. Nak beritahu kata dia ni, lagu mana pun tak boleh tinggal semaya. Inilah semua
arkanul Islam, rukun Islam lima kali. Hadis riwayat bagi pada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Lepas tu insya-Allah minggu depan kita akan sambung pula hadis yang keempat dalam 40 hadis Imam Nawawi rahimahullah. Lepas tu insya-Allah taala pusingan yang kedua kita mai dengar pula kisah hayatus sahabah. Sahabah hari ini saya nak raya, masya-Allah, sahabi jalin. Kita umat Islam mesti kena orang ni. Kalau tak kena, mana kita kurang benar segi sejarah, segi sahabat. Iyalah, nanti kita tengok saya nak raya kisah pia dalam pusingan yang kedua. Insya-Allah taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في إحساس أراه زاده امتحنان فيا أبتغي حضن يتيم طاهر الروح نقيا في إحساس أراه زاده امتحنان فيا أبتغي حضن يتيم